tetap di jalan Trenyan, lalu belok kanan untuk tetap di jalan Trenyan. Belok kanan untuk tetap di jalan Trenyan. HP ini langsung pinggir gelimang. Bablas rono kae kok ngubah mobil. Sing bablas jare ra tak mandek iso mas. Bablas terus. Silep di jalan Trenyan sejauh 3 km. Guys, ini jalannya tuh asik banget karena langsung di pinggir danau. Nih, lihat. Tadi kita dari arah sono no, yang sono. Tuh tadi yang ada purnya, nah itu tuh kelihatan tuh. Mukanya no bebek nong purane wek. Enggak, oh, mau nongkrong ana bebek ireng siji sing putih-putih ngene iki banyak banget. Purane kaya apa gelo kaya ketok kaya. Bedugul satu. Sarangi. Wow. Kaya nang telaga Sarangan tapi lebih luas ini, terus lebih bagus ini. Oke. Gawah Yaris. Aku lewatnya ngora lewat jalan bosok mas. Kamu sing menin rapes kali ya. Guys, ternyata di sini tadi ada pamflet yang bertuliskan ditutup karena longsor. Tapi itu belakang ono nganu ki truk e. Bisa enggak? Maju sik wae, maju sik po. Guys. Ternyata kayaknya buka deh. Itu kemarin longsornya di sebelah tadi pas kita berhenti. Semoga ini sampai sana aman. Gak ada longsor lagi. Jalannya lumayan lah, naik turun. Lumayan naik turun kayak gini. Waduh. Oke, guys. Ini masih 5,4 km. Terus sih. Tahu apa ya, ya? Ya misalnya nggak bisa kan balik lagi. Tadi mobilnya misalnya gak bisa, Dek Nen ngomong, "Mas, di sana nggak bisa." Truknya pun ngaranku truk lokalan. Guys, dalane. Wait. Oh, bisa kok, bisa. Kayak mandek paling. Wah. Nah, iya guys, minggu sih. Bisa lewat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya guys. Itu klakson lah mas. Bismillah. Wah.
berantronyan, jadi jalannya juga ngeri kayak gini guys. Moga-moga aman lah guys. Bismillah, bismillah. Mungkin pecah sendiri mas Ana. Yo fokus, fokus. Fokus, fokus. Dinding banget mentalnya. Dinding. Guys. Rodok fokus nang dalan iki aku, guys. Dalane sempit tenan kok. Sak mobil tok lewate kok. Paling kok pengen balik. Oh iya, muka-muka ada terabasan. Yo, fokus wae mas Ana. Engko mas Ana, leng anu. Limang kilo tekan sing rodok jember. Apa-apa, wis nanggung tekan kene. Mobil mawong ya iso balik doan. Gak apa-apa, toko bismillah. Iki jalur ekstrim ke Trunyan, tapi gak tahu nanti mau nyampe sana apa enggak. Soalnya jalurnya itu, wah, tadi banyak bekas longsoran. Berapa kali tadi liate? 4 atau 5. Wah, semoga aja di sana nggak apa-apa. Sampai pulangnya nanti. Nanti tanya pelan aja, soalnya banyak motor, udah banyak motor nanti yang lewat. Aduh guys. Pin. Wisata iki mas ya ndo banyak motor iki pakai niki taruh menyanyi ta opo ndo berwi opo ini apanya ya apakah kita tak beli mas iki majukan ngarep opo kuwi wong mengki sembahyang opo apa kita lihat aja biar ditanyain dulu. Sambil mas suami nanya, kita melihat pemandangan aja biar enggak deg-degan.
masuk lagi tangan ini. Guys, kayaknya kita putar balik aja karena lihat harga tiketnya nih. Jadi nyebrang ke Trunyan itu harganya 1.270.000 itu untuk 7 orang maksimal. 1.100.000 untuk maksimal 4 orang dan 920.000 untuk maksimal 2 orang. Iya, okay. Itu via Desa Trunyan. Mungkin kalau dari dermaga Kedisan bisa jadi lebih mahal karena jaraknya lebih jauh. Lebih jauh. Sekitar beda sekitar 7 km. Oke, kita putar balik ke lagi aja. Kita putar balik aja, guys. Ini sebenarnya salah kita juga sih, enggak lihat, enggak browsing harga untuk nyebrangnya. Orang tadi sekalian jalan muter di apa? Di danau apa, Mas? Danau apa? Ini Batur. Heeh. Mas mau ngomong, ini mobilnya berani enggak Mas sampai di Satrunyan? Weh, jalannya enggak apa, Mas? Jalannya sih enggak aspal, Mas. Seng sopo seng tanya. Abis iki mau. Oh. Mobilnya berani gak Mas ya? Mau nyebrang Trunyan Mas, dia rencana tapi nawari teman sama istri dulu di mobil. Berani gak mobilnya nyebrang Trunyan atau lewat Kedisan aja biar gampang. Loh, gampang nyapa jalannya Mas. Den Mas, mari. Den Mas. Ya udah. Ya udah guys. Karena buat kita itu terlalu lumayan mahal. Jadi kita putar balik aja, kita nonton di Lake View atas saja, oke? Okay? Dan untuk Trunyan ya, kita cukup nonton di YouTube aja lah. Wes ngono wae. Ya udah. Ya ini salah kita kok ya, nggak browsing dulu. Kirain nyebrang, kirain itu murah ya, sekitar 100, 200, 300. Ternyata paling murah 900 sampai 1.300.000. Nah, kayak gitu guys. Soalnya sewa boot. Oh ya, karena kita nyebrangnya itu sewa boot. Jadi agak mehong guys. Kalau mau murah bisa. Yo, Stindin. Kalau mau murah bisa 7 orang. 7 orang itu jadinya 1.300.000 dibagi 7. Berarti nggak ada, paling 100 lebih sedikit, 125-an kali. Gak apa-apa, ini namanya juga gak ngerti. 50 per orang. Nek jual orang harganya 900.000. Berarti 950.000. Satu orangnya 475. Yo, wis Mas Ana saiki ben fokus soalnya dalane kene iki wis menyempit. Yo wis gak apa-apa, guys. Ya, review untuk turunannya silahkan nyari di channel YouTube orang aja, oke guys. Aduh. Tapi seru loh tekan kono. Makanya pengalaman lah. Dermaga Kedisan jalan dari Menowo ke Menowo. 1.000 per orang, oh nyebrang. Ayo ram kene. Menowo. Menowo. Lebu Dermaga Kedisan wae takon-takon. Dermaga sik mukae. Nek ngaranku sih enggak sih Mas. Eh Mas klakson. Untungnya nganone klakson, nganone berganti mobil apa bani, nek ora waduh. Yakin guys, ini jalannya lumayan ekstrim. Buat yang belum lincah pakai mobil, apalagi yang biasa di jalanan lurus, mendingan nyewa orang aja buat nyopirin. Yakin sumpah, ini deloken sempit, belok-belok, pinggir jurang, rawan longsor. Tapi ini seru buat pengalaman aja ya. Misal pakai motor, nyewa motor juga motornya kudu waras. Nek ora waras, was mangis seneng dalan iki soan. Yakin. Dan kalau lewat sini jangan sampai pas malam karena akan sangat ngeri. Orang siang aja yang gak biasa kesini pasti ngeri kok. Wis ngono wile. Ngene iki lho guys.
iya pokoknya jalur ekstrim menuju kin Trunyan. Wis rada lega iki. Wis ra munggah medun iki. Gimana? Hujane kuwi? Apa? Salah satu petugas Trunyan dapat salam to sing bagus. Sing mana? Oh, sing nawarke. Menawarkan. Oh, iya. Mandek pepet gitu. Di nek yo nek ming wingi wis speedboat berapa 500 ribu yo muter kan sanjaya namutrunya mungkin karena dilihat dari estetika religius juga ya trunya itu kan dipisahkan memang dari pemukiman. Oh, soalnya kan mungkin karena kalau orang ya, kalau udah mati kan mengandung bla 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 paling ngandung Hang Swastiastu gimana? Aduh. Om Swastiastu. Oh. Nganu, Tintin. Nganu olahraga jantung barusan guys, yakin. Waduh, terus ngepot, terus ngepot, ngepot guys. Kita lihat lagi guys. Guys, lego guys. Dermagane kono mau cek dulu. Sing ono wong dudul-dudul. Mending lo dermaga ke desa aja, nanti satu loket sama yang bisa turunan, tapi jalannya tidak berisiko. Kita masuk. Iya, iki ambune persis nang ngono. Pupuk kae, pupuk dieng. Tak mikir.